dari bawah ke atas. Kalau di depan sekolah sih persisnya belum, tapi di jalur yang lain sering terjadi sampai menyebabkan meninggal anak sekolah. Ya tentunya supaya anak-anak nyaman ketika jam belajar, tentunya untuk kendaraan yang muatan besar itu ya dibatasi ya untuk melintasnya gitu. Ketika anak sekolah sudah selesai, jadi agar merasa nyaman, tidak terganggu.